baru berumur 24 tahun dengan tinggi 180 cm, postur dan umur yang sangat ideal, hampir saja yang mengagetkan gawang Vietnam yang kita tahu sebenarnya. Berumur hanya 25 tahun. Tadi sempat kita katakan bagaimana pemain ini adalah sebuah striker yang haus gol. Dia memiliki tendangan yang kuat dan juga kepak dalam laga-laga Vietnam, terutama juga di Piala AFF. Ya, inilah proses terjadinya gol. Kita lihat tidak ada pengawalan. Sebuah kesalahan, miskoordinasi di lini belakang dari Malaysia ketika menghadapi sebuah set piece bola mati dan mudah saja sebuah sundulan kepala yang dipakul. Oh ya, dia sudah mendapatkan kartu kuning ya, sebelumnya. Kartu merah bagi Nguyen Van Thuan. Ini tentunya merugikan bagi Vietnam. Wow. Kehilangan pemain di menit ke-35. 33. Wow. Wow, ini bisa mengganti momentum Mukio ya. Pas kartu kuning, tapi memang yang menjadi parah adalah dia sebelumnya sudah. Ngadeson ini perlu langsung kita lihat ulangannya ya, karena kita lihat sebenarnya sudah ini ya, sudah dalam posisi yang tidak baik tadi. Kalau kita lihat tadi di sini kita lihat tentunya luar biasa ini tekniknya, tapi juga save yang juga tidak kalah dari Asmal yang melakukan dua kali percobaan menendang yang masih bisa tetap tidak merubah kedudukan. Skill yang sangat buat ada keputusan penalti. Ya, ini tentunya betul, masih ada. Oke. Okay. What a game! Kita lihat drama panas terjadi kali ini, 10 lawan 10. Game on bagi Vietnam. Ya, jelas. Ngok Hai, Ngok Hai! Masuk! Sebuah penalti yang sangat... Tendangan yang sangat kencang. Sebagai left back bermain untuk timnas Vietnam yang sebenarnya rata-rata tinggi. Hal yang masih dipertanyakan adalah apa yang membuat penalti diberikan oleh wasit. Sayang sekali masih belum bisa menambah gol daripada timnas Vietnam. Ya, umpan yang mahal dari kapten kesebelasan. Ketertinggalannya dan gol yang diciptakan di sini kita lihat oleh adalah salah satu juga pemain di masa emasnya ya, Bung Tio. Pemain yang memang sempat ikut di Piala Dunia U20 yang waktu itu dilakukan di Korea Selatan, dan dia melakukan gol dengan sebuah ketenangan, kedinginan, dan sebuah passing yang sangat baik sekali. Dan Huang Duc menyelesaikan ini, menjadikan golnya Huang Duc gol yang keduanya untuk timnas Vietnam.